Assalamualaikum semuanya, sahabat Hartini jadi manapun kalian berada. Nah, ini aku sekarang lagi ada di rumah teman aku, masih di sini ya. Dia adalah salah satu orang yang beruntung yang menikah dengan orang Bangladesh. Dia sekarang menjadi juragan ayam di Bangladesh. Dia mantan TKW Malaysia, tapi hidupnya di Bangladesh alhamdulillah berkecukupan dan semuanya ada hidup bahagia, hidup sukses di sini di Bangladesh bersama anak dan keluarganya. Teman-teman semuanya, ayo tonton video saya sampai habis. Jangan di skip, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video saya ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih semuanya, selamat menonton. No, jauh-jauh dari Indonesia ke Bangladesh. Kasih makan ayam. Si penting money, uang. No, ayamnya berapa ratus ini teh? Seberapa ratus? 400 lah nya. Ore, 500 biji ayam. Ayo udah kelaparan ini ayamnya. No, telurnya. Tuh, telurnya udah banyak. No, suasana di luar. Kita lihat orang Indonesia jauh-jauh ke Bangladesh suruh ngasih makan ayam. Mari kita lihat. Ya. Si penting halal. Betul. Ini udah gede-gede banget ya. Jangan goyang kaki. Goyang kaki buat kita kasih makannya gimana itu? Oh, ada tempatnya ya. Oh, langsung nyerbu, diserbu ayam. Alat tuh lihat ayamnya langsung pada nyerbu. Oh my god, ayamnya langsung ke sana semua. Oh my god, ayamnya udah tahu dikasih makan tuh lihat. Oh my god, ya Allah. Langsung ke sana semua. Tuh lihat di sini kosong. Tuh lihat di sini nggak ada ayamnya. Semuanya ala ini terbang. Baba Soro. Ayamnya kesini semua. Tuh lihat di sini kosong. Jam. Udah bitor ya. Jaina. Diserbu ayam dia tuh lihat. Ayamnya langsung nyerbu dia. Nasi bakar nanti. Tuh lihat ayamnya ngikutin.
itu? Oh, di tempat-tempat nanya. Pinter mah. Oh, pinter yang geusnya. Oh, ada juga nanti kan dong nanti bisa seenak pelanggan gitu. Oh, ternyata ngendoknya tuh lihat guys, udah ada itunya di dalam kotaknya. Dia pinter ayamnya. Ngendok nanti di dalam basket. Dalam basket ternyata guys. Oh, itu dua kan ngendok asal nama tuh. Oh, ujung tuh ke ngendok asal nama itu. Oh, baca loba pisan eta. Masuk ningalina. Oh, oh. Ih, mantep eta. Itu asan dua kan ngendog itu tuh. Tuh. Itu lagi bertelur kayaknya itu dua tuh. Ayo eta paha dipatokan ku hayam. Nyeri awal. Aduh, bener-bener. Ayo, kalau lapar. Aduh. Itu pantat digigitin ayam. Biasa. Iya, ya, 4 biji tadi dia. Ngendoknya tanya. Teknokahan orang dia marah eus, marah tuh. Ayam dosa doang. Oh. Digawe na uwuh. Jangan digawe sorangan. Oh, lah sorangan, gawe sorangan teu kudu nggak gaji dalma. Orang dia mah gaya. Rambutin sa ember. Ih, lumayan. Iya, ya, opat tadi itu. Anak sa ember. Lain opat, bobo. Oh, loba, teka tinggali. Itu oh, teka tinggali opat mungkul. Iya, dino. Oh, mantap. Juragan ayam. Ayo kita keluar guys. Mana? Oh belah ditunya. Itu belah ditunya. Allahu Akbar, masih ada ternyata guys. Ini kunaun-kunaun itu ayam. Berapa saya? Oh, dipatokan wae ta tu tingali. Kadang boteng ge ompong. Allahu Akbar, boteng kemne kumaha eta? Kadang boteng loba lemak geus.
Alhamdulillah. Pinu mantap. Bener-bener pinu etan dog. Penuh satu ember besar ini guys, tuh lihat telurnya segini. Ini tiga kali sehari dapat tiga ember, mantap. Sekali ambil satu ember segini. Ini pagi, siang sama sore. Sehari dapat tiga ember telur, wah mantap. Hati-hati. Onek besinamu? Eh, oh. Anda, nah. Punya tanda. Tanda pandi dia. Next lah. Sore ada musim panas. Ya langsung kerinya. Kenapa? Oke. Capek. Oh pastilah. Pinggang kan. Gempor gempor. Eh tadi nggak gas di dia? Hah? Eta gasnya di dia gini? Kan spray. Awan eta habis. Oh tuh kudu bingung-bingung ke warungnya. Biasa buru apa nuka dia? Itu disimpan di dinya tuh. Juragan hayam pagi-pagi sibuk. Saya sudah dengar. Oh, termenghayal itu gunung batiin baik pelan pelan. Menghayal naon? Saya batiin. Oh. Pelan pelan. Anu. Olah kan musim dingin tuh lihat di luar gemeni alu meni embun pisang tuh. Ih ayah burung kan nyali luang adik terus nyali ke jauh. Eta sawo lang geus gede tuh. Sawo. Anu gede hiji. Sata. Kayak gede deui mun. Eta tanah rambutan apa teh? Oh, di mana? Di Bangladesh mah mahal pisan, sakilo teh 800. Aya. Di Munsiko amun keur musim aya.